Kegiatan kita pada malam hari ini adalah pengamanan PAM operasi ketupat atau PAM malam tahun malam lebaran malam hari raya Idul Fitri. Ini adalah puncak dari penghujung bulan Ramadan. Nah, besok mudah-mudahan kita masuk ke satu Syawal. Nah, inilah personil yang kita gelar. Nanti di situ juga ada personil dari TNI, rekan kita TNI jajarannya. Kemudian ada rekan kita di Sub dari BPBD maupun dari Satpol PP. Kita dengan instansi terkait, alhamdulillah kita bawa membahu. Ya. Mohon izin untuk personel Sobara kumpul. Kompak. Kemudian kita nanti akan CB kita taruh masing-masing, kita plotting di checkpoint masing-masing untuk melakukan pembatasan-pembatasan yang dari luar akan masuk ke Kota Bukit Tinggi. Kemudian ada regu juga yang kita bagi untuk melakukan patroli himbauan atau sosialisasi. Ini CB ini supaya masyarakat atau warga masyarakat Bukit Tinggi tidak melakukan arah-arahan takbiran arah-arahan. Mungkin kita bisa himbau silakan dilakukan di masjid masing-masing, masjid terdekat masing-masing. Cuman masih tetap dalam prosedur PSBB. Ya, kita masih ada wabah COVID-19 ini. Tahun ini memang penuh dengan keprihatinan, negara kita sedang diuji. Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh lapisan warga masyarakat Bukit Tinggi untuk melaksanakan umpama sholat id. Ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, untuk menghindari atau memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini. Nah, mudah-mudahan apabila dilaksanakan di rumah masing-masing, ini kita bisa tidak sampai tertular oleh bahaya wabah COVID ini. Dan setelah ini kita langsung ke lapangan, untuk melakukan pengamanan di malam tanggal takbiran. Pak, dari Jembes hingga ke Tarok itu ramai biasa malam ini, Pak? Ya, maka dari itu nanti ada peserta saya nanti melakukan patroli keliling. Pak Wali Kota juga sudah menunggu di rumah dinas. Sekarang beliau dari Simpang Tarok. Nanti kita bergabung sama beliau untuk melakukan himbauan-himbauan kepada warga masyarakatnya sehingga bisa berjalan tertib. Kami mohon dukungannya dan mohon kerjasamanya seluruh rakyat masyarakat untuk mengindahkan peraturan-peraturan terkait dengan standar PSBB. Kita masih sampai tanggal 29 untuk Sumatera Barat. Maka dari itu mudah-mudahan kalau ini tidak ada penambahan cukup sampai tanggal 29. Jangan sampai ditambah lagi PSBB tahap 3. Kalau misalkan tidak berhasil di PSBB 1-2, mungkin dengan tahap 3 ini yang akan nanti akan banyak keluar kos lagi. Maka dari itu saya mohon kerjasama dan kesabarannya untuk bekerja sama sehingga mematuhi terlebih dahulu standar COVID ini. Terima kasih. Baik, Pak, satu lagi Pak Kapolres, besok di masjid di Bukit ini ada yang menggelar sholat id, Pak. Gini gimana, Pak? Yang penting Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan edaran ya, termasuk MUI. Yang penting tetap diperhatikan dari standar pengamanan protokol kesehatan terkait COVID-19 ini. Yaitu dengan menggunakan masker, tetap menggunakan masker, tapi sebelum waktu sholat ya, menggunakan masker, social distancing atau jaga jarak maupun physical distancing, tetap kebersihan tetap dijaga ya, wudu yang bersih, kemudian kalau bisa tidak bersalam-salaman,
cukup dengan begini aja. Kalau yang bisa bersilaturahmi melalui media sosial. Media sosial banyak sekarang meeting Zoom, mungkin dengan video call maupun video conference. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID ini, tapi semua perjalanan ritual ibadah kita masih kita bisa jalankan.